الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Alhamdulillah kita memulakan pengajian pada pagi yang bahagia ini dengan kita memanjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dapat kita berkumpul dan meneruskan pengajian ini dan kita berdoa mudah-mudahan Allah menjadikannya sebab pengampunan bagi segala dosa dan Allah mengabulkan segala hajat dan memelihara kita daripada segala bala, segala wabak, segala musibah, segala azab di dunia dan akhir. Dan mudah-mudahan Allah membukakan bagi kita pintu kefahaman dalam agama, dapat kita mengamalkan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Dan mudah-mudahan Allah menghidupkan hati-hati kita dengan iman dan taqwa dan memberikan kepada kita husnul khatimah dan keselamatan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pada minggu yang lepas kita sedang membicarakan ayat-ayat berkenaan dengan salatul khauf. Dan salatul khauf seperti mana kita mengatakan, ada dua keadaan. Keadaan yang pertama, kalau sekiranya musuh berada di arah kiblat. Keadaan yang kedua adalah kalau musuh berada selain daripada arah kiblat. Kalau sekiranya musuh berada di arah kiblat, maka makmum terbagi kepada dua bahagian. Bahagian yang pertama melakukan solat bersama imam seperti biasa. Bahagian yang kedua, apabila imam melakukan rukuk, dia rukuk, tapi bila imam melakukan sujud, dia tidak melakukan sujud. Begitu juga bila imam duduk di antara dua sujud dan sujud yang kedua, dia tetap berdiri dalam qiyam sehingga imam naik pada rakaat yang kedua. Jadi bila imam naik pada rakaat yang kedua, golongan yang kedua ini dia melakukan sujud yang pertama dan yang kedua dan selepas itu kembali kepada qiyam bersama imam. Ini adalah keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua adalah kalau musuh bukan berada di arah kiblat. Juga terbagi kepada dua bahagian jemaah. Jadi jemaah yang pertama melakukan salat bersama imam. Apabila imam selesai daripada salat, yang ini sebelum salam, jemaah yang pertama niat mufaraqah, maka mereka keluar daripada salat. Lepas itu datang ini jemaah ini yang kedua dan meneruskan solat ini bersama imam. Jadi apa yang pelajaran yang kita dapat berkenaan dengan perkara ini adalah kepentingan solat walaupun dalam peperangan dan juga solat jamaah. Nabi SAW tidak meninggalkan solat jamaah walaupun dalam medan pertempuran. Ini menunjukkan kepentingan solat dan ia juga menunjukkan kepentingan jamaah. Jadi ini adalah apa yang kita membicarakan pada minggu yang lepas. Jadi kalau tidak silap saya ya, kita telah sampai pada ayat 104 ya. Kita belum masuk ayat 104. Jadi ayat 104 Allah Subhanahu Wa Taala membicarakan yang ini tentang satu perkara yang sangat penting sekali, iaitu zikrullah. Ini adalah senjata orang mukmin. Senjata ini orang mukmin adalah zikrullah. Apabila kita ingat kepada Allah, Allah akan ingat kepada kita. Dan apabila Allah ingat kepada kita, maksudnya Dia akan membantu kita. Dan dia akan membantu dalam apa keadaan sekalipun, sama ada dalam keadaan peperangan ataupun selain daripada peperangan. Maka ayat ini firman Allah Subhanahu Wa Taala, fa idza qadaytumus salat, apabila kamu telah melakukan salat. Jadi cuba bayangkan sekarang orang yang ini berada dalam medan pertempuran, dia melakukan salat.
Cuba bayangkan kita berada dalam medan pertempuran, agak-agak apa perasaan kita? Agaknya sama tak keadaan kita sekarang dengan menghadapi ini peperangan? Orang yang sudah menghadapi peperangan mungkin boleh memberitahu yang ini tentang kepahitan yang ini menghadiri yang ini medan pertempuran. Dia bukan perkara yang ini yang kita boleh sembang ke ataupun yang ini kita boleh relax dan sebagainya. Sebab ini dia musibah atas musibah. Manusia menggadaikan nyawa dan jiwa dan harta dan masa. Jadi biasanya orang yang ini berada dalam keadaan apa? Gelisah. Dalam keadaan yang ini takut. Ini adalah perkara yang biasa. Maka Allah mengatakan, apabila kamu telah melakukan solat, setelah ini kamu melakukan solat, apa yang perlu kamu buat? Ini sekarang ini keadaan dari manusia sedang susah, sedang ini menghadapi maut, sedang ini menghadapi kehilangan kawan-kawan yang telah mati, ataupun yang ini sedang ini menghadapi kecederaan. Maka Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, fadhkurullah. Yani apabila kamu melakukan salat, ingatlah kepada Allah. Masya Allah. Jadi dalam salat ini kita ingat ini kepada Allah. Kita diperintahkan untuk kita ingat kepada Allah. Maka Allah mengatakan, jangan lupa walaupun kamu telah melakukan salat, ingat kepada Allah. Jangan hanya ingat kepada Allah dalam salat sahaja. Jadi Allah yang ini mengajarkan kepada kita, dia punya ikatan, kepentingan yang ikatan seorang mukmin dengan Allah pada tiap-tiap masa dan keadaan. Bukan saja pada keadaan susah ataupun senang, tetapi bagaimana kita nak menghidupkan ikatan ingat kita kepada Allah pada tiap-tiap masa dan keadaan dalam kehidupan kita seharian. Agak-agak ini perkara yang mudah ke susah, wahai jemaah sekalian? Sebab dah makan pagi, ya, insyaAllah. Agak-agak senang ke susah? Ya, yeah. Dia bukan, saya tak rasa ia perkara yang mudah, ya, yeah? Sebab biar kebiasaan kita, kita sentiasa lupa. Kita keluar daripada masjid saja, kita dah ingat benda lain, betul ke tidak? Yelah, apa nak buat pasal gilang mendekat sebagainya, kan? Keluar daripada masjid macam-macam ada kat luar dia. Tapi bangsa dia di sini adalah, dia bukan perkara yang mudah ini. Dia memerlukan kepada apa? Dia memerlukan kepada training. Kita nak kena membiasakan diri kita. Dia macam, kalau kita dah biasa melakukan sesuatu, dia akan ikut kita, betul ke tidak? Kalau kita sentiasa melakukan satu perkara, jadi subconsciously yang kita akan, kita akan ingat ini tentang tentang perkara tersebut. Allah Subhanahu Wa Taala yakni berfirman dalam ayat ini, hendaklah kamu ingat yang ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada tiap-tiap masa dan keadaan. Apa Allah mengatakan? Yani fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan. Ingatlah kamu kepada Allah dalam keadaan berdiri dan duduk. Apa maksudnya? Maksudnya pada tiap-tiap keadaan. Sama ada kamu berada dalam keadaan berdiri sedang berjalan, ataupun kamu sedang rehat dan duduk. Ingatlah ini kepada kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ala junubikum, walaupun kamu sedang apa? Sedang baring. Ingatlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berdoa mudah-mudahan Allah memudahkan kita dan menjadikan kita di antara manusia-manusia yang sentiasa mengingati Allah pada tiap-tiap masa dan keadaan. Di sini Allah meletakkan kejayaan manusia. Allah meletakkan kejayaan manusia, kejayaan kita semua. Sebanyak mana kita ingat ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebanyak mana kita melaksanakan perintah ini dan meninggalkan larangannya. Itu adalah kadar kejayaan yang di seorang mukmin. Maka tiap-tiap kali kita ingat kepada Allah, Allah akan ingat kepada kita ini, Allah akan membantu kita. Maka ini adalah senjata seorang mukmin. Senjata yang terhadap musuh, yang ini musuh manusia, daripada jin dengan manusia. Selepas itu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, fa idza ta'mantum fa aqimus salat.
apabila kamu telah sampai yakni kepada keadaan itmi'nan. Itmi'nan ini keadaan tenang. Daripada perkataan ini tumaknina. Apabila kamu telah sampai yakni kepada keadaan tenang. Sekarang ini masih membicarakan tentang peperangan ya. Sebab kalau sekiranya kamu ingat kepada Allah dalam keadaan peperangan dan kesusahan dan musibah, apabila Allah SWT memberikan kepada kamu ketenangan, maka hendaklah kamu mendirikan salat. Apabila kamu mendapatkan ini ketenangan, jangan lupa Allah. Tetapi yang ini teruskan, yang ini mendirikan salat ini dan mengingati Allah SWT dan laksanakan perintahnya. Jadi daripada sini kita lihat ini kepentingan salat, kepentingan yang zikrullah sama ada dalam keadaan senang ataupun susah. Ini adalah perjalanan kita kepada Allah SWT. Sebab kebiasaan yang hidup manusia ini, dia tidak boleh lari daripada musibah dan kesusahan. Hidup di dunia ini penuh dengan ujian. Seperti mana kita mengatakan banyak kali ya. Hidup di dunia ini mempunyai banyak saja ujian dan kepahitan. Dan ini adalah perkara yang Allah menguji kita. Tetapi di sebalik ini segala ujian ada kejayaan. Di sebalik ini segala ujian ini ada kejayaan. Cuma kita orang Islam, kita harus faham apa kuncinya. Maka kuncinya adalah kembali kepada Allah SWT pada tiap-tiap masa dan keadaan. Maka Allah akan bersama kita dalam segala yang ini ujian yang dia sendiri memberikan kepada kita. Maka dia yang akan memberikan solusinya dan memberikan pahala atas kesabaran dan sebagainya. Tapi yang penting adalah kita nak kena fokus ini mentaati kepada Allah SWT. Selepas itu Allah berfirman, inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat diwajibkan yang di atas mereka yang beriman, dan waktu-waktunya telah ditentukan. Kitaban mawquta, yakni wajib kita melakukan salat pada waktunya. Kita tidak boleh melakukan salat pada waktu yang terkeluar daripada ini. Jadi Nabi SAW telah menerangkan kepada kita tentang waktu subuh, tentang waktu zuhur, waktu asar, waktu maghrib. Kalau sekiranya kita melakukan salat pada waktunya, sah salat kita. Kalau tidak, yakni salat kita ini tidak, salat kita ini tidak sah. Maka mencari yakni waktu ini adalah kewajipan Allah SWT yang ini telah menentukannya. وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِن تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ. Ayat ini merupakan yakni prinsip. Jadi setelah Allah membicarakan tentang peperangan dan kepentingan salat dan zikrullah dan melaksanakan perintahnya, melingkarkan larangannya, kepentingan ini menjaga salat ini pada waktunya, maka Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, janganlah yakni kamu yakni merasa yakni hina dan sedih atas yakni apa yakni yang berlaku, atas apa yang berlaku dan atas apa yang diminta yang oleh manusia yang lain. Sebab yang apabila berlaku peperangan, biasanya apa yang akan berlaku? Akan berlaku kematian. Ada orang yang cedera misalnya, kematian membawa kepada kesedihan, betul ke tidak? Kecederaan yang membawa yang kepada kesusahan. Kita kalau lihat ini sejarah sahabat-sahabat Nabi SAW ini ramai yang mati syahid. Ada yang dipotong tangannya, dipotong kakinya dan sebagainya. Jadi ini yang membawa ini kepada kesedihan. Kadang-kadang berlaku kekalahan pula. Bukan saja kematian, tapi kalah.
Ia boleh berlaku. Maka Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan, janganlah yang ini kamu merasa hina dan sedih atas apa yang ini yang berlaku, atas apa yang ini yang diminta ini oleh pihak musuh. Apa sebabnya? Firman Allah Subhanahu Wa Taala, in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamun. Kalau sekiranya kamu cedera, mereka juga cedera. Yani kalau kamu cedera, kalau kamu sedih dan kamu merasa hina, yang ini disebabkan kekalahan kamu dan kecederaan kamu, maka ketahuilah mereka juga cedera. Seperti mana yang ini kamu cedera. Akan tetapi apa bezanya? Apakah beza yang ini umat Islam yang keluar fi sabilillah melawan yang ini musuh? Apa beza di antara orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman dalam jihad fi sabilillah? Bezanya adalah umat Islam walau macam mana sekalipun, Allah adalah maksud kita. Kita melakukan segala-galanya kerana Allah. Jadi apabila kita melakukan kerana Allah, Allah yang ini akan membalasi dan akan memberikan pahala atas segala kesusahan yang kita memikulnya disebabkan kita melakukannya kerana Allah. Maka Allah akan membalas dengan rahmatnya dan pahalanya. Tetapi orang yang tidak beriman, apa yang mereka dapat? Mereka tidak mendapat apa-apa yang dimelainkan azab. Kalau sekiranya mereka mati dalam kekufuran, melainkan yang mereka kembali kepada Islam. Jadi ini bezanya di antara orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman. Itu sebab Allah mengatakan wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Yani kamu cedera, tetapi kecederaan kamu berbeza sebab kamu yani sedang mencari keridaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ujian yang ini Allah Subhanahu Wa Taala dalam segi kecederaan dan kematian, ia merupakan sesuatu kemenangan bagi kamu dan sesuatu yakni yang mana kamu mendapatkan pahala daripada kecederaan tersebut. Manakala orang yang tidak beriman tidak mendapati apa yang kamu mendapati sebab yang ini mereka kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan yang ini mereka akan mendapati azab. Manakala kamu akan mendapati nikmat dan syurga Allah Subhanahu Wa Taala pada hari akhirat nanti. Boleh kita faham insya-Allah? Itu sebab ini pernah berlaku satu peperangan, namanya peperangan Mu'tah. Peperangan Mu'tah ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam menghantar tentera Islam lawan tentera Rom. Jadi dia antara Islam dengan Rom. Dan Rom pada ketika itu superpower. Superpower maksudnya mereka ada tentera 300,000. Macam mana nak perang 300,000? Orang Islam 10,000. Tapi pada awal ni mereka tidak tahu, sebab Nabi menghantar mereka untuk perang sebab tentera Rom nak masuk Madinah, nak serang Madinah. Jadi Nabi SAW dia memerintahkan para sahabatnya untuk pergi lawan dengan mereka, sebab kalau tak mereka akan masuk. Akhirnya mereka jumpa di sebuah tempat namanya Mu'tah. Ada jemaah tahu di mana tempat ini? Siapa pernah pergi Mu'tah? Kalau kita tengok map negeri Saudi yang ada sekarang, dia dekat atas ini, dekat Jordan. Dekat Jordan ini, dekat belah padang pasir ini, ada tempat namanya Mu'tah. Dia betul-betul kat tengah Jordan. Kalau kita lihat ini Jordan, dekat tengah situ tempat nama Mu'tah. Jadi apabila mereka sampai yang di sana, mereka mendapati tentera Rom ramai orang ni. Ramai je. Dia punya tentera ramai sangat. Jadi orang para sahabat radhiyallahu anhum, dia mesyuarat, apa kita nak buat sekarang? Adakah kita nak perang ataupun kita balik ke Madinah ataupun ini bagaimana? Pada ketika itu, ketua tentera Islam, seorang yang ini sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang namanya Zaid
Zaid bin Haritha. Zaid bin Haritha radhiyallahu anhu. Zaid bin Haritha ini adalah daripada para sahabat yang awal masuk Islam di Makkah. Dan dia berkhidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kan orang mengatakan ini adalah anak Muhammad. Mungkin kita pernah dengar kisahnya kan. Orang mengatakan Zaid bin Muhammad, sehingga Allah menurunkan ayat mengharamkan binkan kepada bapa yang bukan bapa kita. Tidak dibolehkan kita binkan satu anak yang bukan anak kita. Ini kita ada ayat dalam Al-Quran Al-Karim. Diharamkan. Apa sebabnya mereka mengatakan Zaid bin Muhammad? Sebab seolah-olah dia adalah anak Nabi SAW. Sebab sentiasa bersama Nabi, khidmat kepada Nabi, dan Nabi sayang kepada Zaid. Dan Nabi memilih Zaid ketua tentera ini. Jadi bila berlaku perkara seperti ini, mereka menanyakan antara satu lain, apa nak buat sekarang, apa nak buat sekarang, kita nak lawan ke tak lawan ke bagaimana. Zaid bin Haritha ini, Masya Allah, ini iman dia ni, iman dia ni yang kuat ya. Dia naik ini ke atas bukit kecil. Dia memberikan khutbah. Dia memberikan syarahan, ceramah. Dia mengatakan, wahai tentera Islam, apa yang kamu takut? Kalau sekiranya Allah SWT memberikan kita kemenangan, maka itu adalah satu kejayaan. Kalau sekiranya kita ditakdirkan kalah dalam peperangan ini, juga adalah kejayaan. Kenapa? Sebab kalau kita menang, kita mendapatkan kejayaan dengan kemenangan. Kalau kita kalah, kita juga mendapatkan kejayaan. Kenapa dapat kejayaan kalau kalah? Sebab ini kita akan mendapati syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan menjadi syahid. Jadi apa yang kamu risau? Yani sikit lebih kurang begitulah, tapi dia bukan cakap macam gitulah, tapi dia punya bahasa cantik. Kalau kita lihat bahasa Arab ni, masya-Allah ya. Cuma saya ringkaskan dengan bahasa Melayu ya. Jadi kita ada khutbah. Khutbah ni yang ini ditulis dalam kitab-kitab masyhur. Khutbah sahabat ini dalam peperangan Mu'tah. Jadi disebabkan itu semua yang disetujui, okey, kita teruskan peperangan. Jadi apabila yang ini berlaku, yang ini peperangan, tentera Rom confident menang. Tentera Rom cakap, ini apa ni orang Arab ni? Dia belum kenal kita lagi siapa. Kita akan habiskan mereka. Tetapi dengan mereka terperanjat, hari yang pertama mereka hampir kalah, tentera Rom. Hari yang pertama. Jadi mereka heran, bagaimana ini tentera ini? Dia sedikit, tapi kita hampir ini kalah ini dengan mereka. Lepas itu mereka panggil lagi tentera, panggil lagi. Cuba bayangkan. Datang lagi Rom ini. Datang ini medan ini pertempuran. Orang Islam ini meneruskan ini peperangan sehingga ramai sahabat Nabi mati syahid ini dalam peperangan itu, termasuk Zaid bin Haritha. Dia amir. Dia daripada orang yang pertama sekali mati syahid. Selepas itu diberikan kepada Abdullah bin Rawaha radhiyallahu an, sahabat Nabi SAW yang kedua. Dia pegang panji Islam. Dia juga dibunuh. Selepas itu datang yang ini Ja'far bin Abi Talib. Ja'far saudara Nabi SAW. Dia juga yang ini mati syahid. Kisah yang masyhur. Tangan kedua tangannya dipotong, kepala dipenggal dalam medan yang pertempuran. Selepas itu badannya dicincang. Ini berlaku yang ini kepada Ja'far. Sebab mereka benci dia, sebab dia adalah cousin Nabi SAW. Cousin bagaimana? Sebab bapa dia Abu Talib. Abu Talib adalah pakcik Nabi SAW. Jadi dia adalah abang kepada Sayyidina Ali, Ja'far. Akhirnya Khalid bin Walid mengambil panji. Jadi bila Khalid bin Walid yang mengambil panji, apa dia buat? Dia memerintahkan ini tentera Islam untuk ke belakang. Apabila dia melakukan sedemikian, tentera Rom yang ini menyangkakan ada backup daripada tentera Islam yang akan masuk flank. Sebab zaman dahulu yang ini bila mereka perang, kan? Bila mereka perang, dia ada strategi. Kita pura-pura ke belakang, pura-pura. Tapi bila kita ke belakang, musuh ingat kita nak kalah kan? Jadi apa mereka akan buat? Mereka akan serang.
Tapi bila mereka serang daripada tepi akan tutup ke belakang. Jadi mereka kena corner. Jadi mereka takut kena macam itu. Sebab kalau kena macam itu susah nak perang. Takut kalah. Jadi bila dia perintahkan tentera Islam menuju ke belakang, maka tentera Rom ini pun ke belakang. Selepas itu mereka kembali ini ke Madinah. Jadi itu adalah apa yang berlaku di peperangan Mu'tah. Apa yang saya ingin sampaikan di sini adalah kita lihat ini kepada apa yang disebutkan oleh Zaid bin Haritha. Ini adalah mentaliti orang Islam. Sebab orang Islam, kita lihat dunia ini sementara. Kita lihat kesusahan yang kita menghadapi, kematian, musibah, dia sementara. Yang ini berapa tahun? Kita boleh hidup di dalam dunia ini berapa tahun? Yang ini mungkin 60 tahun, mungkin 70 tahun. Selepas itu kita semua akan kembali kepada Allah. Tetapi yang paling penting sekali, yang paling ini penting sekali, bukan yang ini dunia ini, tetapi yang paling penting adalah apabila kita kembali kepada Allah, bagaimana keadaan kita. Itu adalah perkara yang sangat, yang sangat penting. Dari itu sebab ini umat Islam, mentaliti mereka sentiasa lihat kepada akhirat. Betul ke tidak? Dia mesti ada hubungan. Apa yang kita melakukan di dunia mesti ada hubungan dengan akhirat. Sebab kita tidak hanya lihat kehidupan di dunia. Manakala orang yang tidak beriman, mereka bagi mereka dunia segala-galanya. Dia kalau gagal kat dunia terus, dia commit suicide terus. Apa dah tak ada cerita lagi, betul lah. Dia tak beriman kepada akhirat. Jadi dia mengatakan apa guna yang ini kalau hidup susah. Mana yang ini dalam kisah Piram ni apa mengatakan? Hidup susah, mati pun susah. Hidup susah, ini mati pun, mati pun susah. Sebab apa? Sebab ada orang nak bunuh diri kan dalam kisah tu. Yang apik tu kan, dia nak terdun daripada pokok. Jadi bila dia nak bunuh diri sebab dia dah tak tahan dengan apa kesusahan dia. Sekali bila dia lompat apa? Termasuk dalam kereta, dia pula ingat dia dah mati. Sekali dia mengatakan hidup susah, mati pun. Mati pun susah. Sebab ada orang yang dia menyangkakan mati terus dah boleh rehat lah dia. Saya baru-baru ni lihat satu video. Berjuta orang lihat video ini. Video ini dia mengatakan jangan risau pasal mati. Tapi ini bukan orang Islam. Dia mengatakan jangan risau pasal mati. Sebab kalau kita dah mati, nanti kita akan kembali balik ke dunia ini. Jadi orang yang lahir tu adalah orang yang dia dah mati, dia lahir balik. Jadi nampak tak? Tapi ramai orang suka tengok benda seperti ini zaman sekarang. Jadi supaya apa? Supaya mereka akan mengambil yang ini dunia ini sebagai yang ini maksud dan hidup mereka. Nampak tak? Tetapi masalahnya bila mereka menghadapi kesusahan di dunia, dead end. Terus. Dah tak boleh buat apa-apa lagi. Itu sebab kita lihat ramai yang ini yang mengambil yang ini nyawa mereka. Na'udzubillah min. Na'udzubillah min zalik. Kita berdoa kepada Allah SWT. Mudah-mudahan Allah menjaga kita di dunia, menjaga kita di akhirat. Dan menjadikan kita di antara hamba-hambanya yang berjaya di dunia dan berjaya di akhirat. Jadi kembali kepada ayat ini, Allah mengatakan watarjuna minallahi ma la yarjun. Watarjuna minallah, yakni kamu mengharapkan sesuatu daripada Allah yang mereka tidak mengharapkan. Apa yang kita harapkan? Kita harapkan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Betul ke tidak? Apa saja kesusahan yang kita menghadapi, kita mengharapkan ini Allah yang ini meridai kita dan Allah yang ini memberikan pahala atas kesabaran kita. Manakala orang yang tidak beriman, dia tidak melihat akan perkara ini. Maka Allah mengatakan janganlah kamu sedih dan hina kalau kamu menghadapi kesusahan. Sebab yang penting kalau kita ada ingat kepada Allah dan kita mendirikan salat seperti mana ayat sebelum ini mengatakan, maka kita tidak perlu risau. Sebab ini Allah ini bersama kita, kesusahan ini hanya sementara, maka kejayaan insya-Allah ini akan menunggu kita pada hari nanti. Wa kana Allahu aliman hakima. Allah yang alim dan hakim. Alim yang dimaksudnya Allah maha mengetahui segala-galanya. Jangan kita menyangkakan kita susah Allah tak tahu. Ini juga masalah ya. Apa saja kesusahan yang kita menghadapi, Allah maha mengetahui. Apa yang ia tegur dalam hati kita juga ini diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah ini mengetahui segala-galanya. Tidak ada perkara yang tersembunyi daripada ilmu Allah. Dan Allah adalah hakim. Hakim ini maksudnya dia melakukan sesuatu pada
keadaannya. Dia melakukan ini sesuatu dengan hikmah, dan hikmah adalah meletakkan sesuatu sesuai dengan keadaannya. Ayat yang seterusnya, firman Allah Subhanahu wa taala, inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq. Yani kami telah menurunkan Alkitab dengan kebenaran. Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitab ini kepada para nabi dan rasul. Seperti mana Allah menurunkan kepada Nabi Daud alaihi salam, Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam. Maka kitab-kitab ini menerangkan hak. Apa yang itu kebenaran? Apa itu kebatilan? Bagaimana manusia nak menjalankan kehidupan? Bagaimana manusia nak mendapatkan keredaan Allah? Bagaimana kita nak mengetahui? Dengan wahyu. Sebab akal kita tidak boleh sampai. Manusia dengan akal fikirannya, dia tidak akan mengetahui ini apa yang Tuhan nak daripada dia. Maka kita berhajat kepada wahyu yang diberikan kepada para nabi dan rasul, yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mukjizat. Maka daripada situ kita akan mendapat tahu bagaimana kita nak menjalankan kehidupan kita sebagai hamba yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bersyukur kepada Allah, Allah berikan kepada kita Islam. Sebab tidak ada agama yang ini seperti Islam. Kita mendapat ini Al-Quranul Karim. Ini adalah nikmat yang besar. Kita dapat kenal kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan yang diwahyu, dengan kebenaran ini, kita dapat mengetahui jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari ini kita perlu yang diusahakan atas iman dan amal. InsyaAllah ini kita akan mendapatkan keselamatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi musibah yang paling besar adalah setelah kita diberikan Islam, diberikan iman, diberikan Quran, diberikan sunnah dan datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi yakni kita lalai yakni daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita lalai daripada perkara seperti ini dan kita terjerumus yakni dalam perkara-perkara yang tidak ada kait mengait dengan agama. Ini adalah rugi seruginya. Manusia yang rugi adalah manusia yang diberikan kesempatan tapi dia tidak mengambil kesempatan. Bahkan yakni dia menghabiskan masanya dalam perkara yang tidak memberikan dia manfaat di dunia dan akhirat. Jadi kita sebagai orang Islam ini harus ini kita memahami kepentingan ini. Kepentingan ini agama, sebab agama yang ini yang akan memberikan kepada kita kejayaan yang hakiki di dunia dan akhirat. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima araka Allah. Yani Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kami sesungguhnya kami telah menurunkan Alkitab, Al-Quran, untuk kamu menerangkan yang ini kepada manusia apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dia menerangkan. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dia diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajarkan kepada kita Al-Quran. Maka Al-Quran ini dia adalah kitab yang menerangkan dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mempraktikkannya. Yani bagaimana kita nak mengetahui cara kehidupan dengan terperinci. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kepada kita bagaimana yang di kehidupan dalam keluarga, luar keluarga, dalam jual beli, dalam pasar, dalam masjid, sebagai seorang bapa, sebagai seorang suami, sebagai seorang anak. Maka Nabi menunjukkan kepada kita bagaimana kita nak mengamalkan Al-Quranul Karim. Sebab akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti mana Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, dia adalah Al-Quran. Apabila ditanya tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa dia mengatakan? Kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran. Yani apa yang dilaksanakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah daripada hidayah ini Al-Quranul Karim. Maka dengan kita mengikuti cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita mentaati Allah Subhanahu wa taala.
Wa man ata'a rasul faqad ata'a Allah. Ini yang Allah mengatakan. Barang siapa yang taat ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya dia telah yang mentaati mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam ayat ini Allah mengatakan supaya kamu dapat menghukumkan di antara manusia dengan apa yang Allah telah memberitahukan kepadamu dan telah mewahyukan kepadamu. Jadi ini adalah tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah tabligh, yakni menyampaikan. Dan kita lihat kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam 23 tahun menyampaikan Islam. Daripada umur 40 tahun dia mendapat wahyu yang pertama sampai dia meninggal dunia pada umurnya 63 tahun. Jadi selama 23 tahun ulama kita mengatakan ini adalah zaman tashri'. 23 tahun ini adalah zaman tashri'. Sebab dalam 23 tahun ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan Islam. Jadi penting bagi kita untuk kita mempelajari sirah lebih-lebih lagi zaman tashri'. 23 tahun ini. Jadi perlu kita baca daripada umur Nabi 40 tahun, peristiwa-peristiwa yang berlaku di Makkah, selepas itu hijrah ke Madinah, apa yang berlaku di Madinah tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima, tahun keenam, sampai yang ini tahun ke-11. Bila Nabi dilahirkan, bila Nabi wafat, betul ke tidak? Jadi ini adalah perkara yang sangat penting. Begitu juga dengan anak-anak kita, mereka juga harus mempelajari yakni sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab dengan kita belajar sirah, senang untuk kita faham Al-Quran. Sebab Al-Quran ini bila dia turun dengan peristiwa. Dia turun dengan peristiwa. Ayat ada tentang salatul khauf yang kita belajar sebelum ini, dia peristiwa berlakunya peperangan Zatul Riqaa. Ada satu peperangan namanya Zatul Riqaa. Allah menurunkan ayat-ayat menerangkan tentang salatul khauf. Jadi kita lihat Zatul Riqaa ni tahun berapa? Di Madinah. Kita ada ayat-ayat ini tentang peperangan Badar, tentang peperangan Uhud. Jadi bila berlaku Badar, bila berlaku Uhud, bila berlaku Khandaq, Suratul Ahzab banyak membicarakan tentang peperangan yang di Khandaq. Lepas itu Surah Taubah membicarakan tentang Hunain. Peperangan Hunain yang berlaku ini pada 9 yang di Hijriah. Lepas itu kita ada Fathu Makkah. Betul ke tidak? Iza ja'a Nasrullahi wal Fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ini adalah berkenaan ini dengan berkenaan dengan Fathu Makkah. Maka banyak ayat-ayat yang ini dia berkait ini dengan peristiwa. Alam tara kaif fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ini peristiwa yang berlaku bila Nabi sallallahu alaihi wasallam ini lahir pada tahun gajah. Bagaimana yang di Abraha nak meruntuhkan Kaabah, Allah menghantar burung ababil. Begitu juga dengan li'ila fi Quraisy. Ini ayat makkiyah. Sebab orang Quraisy dia berlaku perniagaan di antara Yaman dengan Syria. Maka Allah mengatakan falyabudu rabb hadzal bait. Hendaklah kamu sembah Tuhan yang memudahkan kamu berniaga di Syam dengan Yaman. Maka ini adalah nikmat Allah ke atas kaum Quraisy. Jadi bila kita belajar sirah, dia ada kait mengait dengan Al-Quran dan dia ada kait mengait dengan hadis-hadis Nabi SAW. Sebab dalam tiap-tiap peristiwa Nabi membicarakan tentang peristiwa itu. Jadi mempelajari sirah ini adalah perkara yang sangat ditekankan. Mudah-mudahan Allah berikan kita semua taufik. Tapi zaman sekarang yang ni, ramai yang ni anak-anak muda dia tidak ada minat sangat. Jadi ramai yang ni anak-anak sekarang dia suka baca Harry Potter. Masya Allah, Harry Potter baca. Tapi memang tidak menafikan buku-buku ini. Kenapa ya ni kadang-kadang suka baca buku-buku seperti ini? Sebab dia menarik, banyak gambar. Lepas itu dia membicarakan tentang benda-benda yang pelik bin ajaib. Yang ni Harry Potter bercerita tentang benda yang luar daripada fikiran kita. Sebab orang yang tulis ni saya pun tak tahu siapa, tapi saya rasa dia duduk, dia imagine banyak. Nampak tak? Dia imagine. Imagine dia ke alam lain. Lepas itu dia tulis, saya dekat alam ini, ke alam ini. Jadi budak-budak bila baca pun mereka rasakan mereka pun dekat alam yang lain. Ini yang ramai orang suka ya. Ini adalah perkara yang luar biasa. Sekarang buku-buku seperti ini apa yang saya lihat.
Tapi tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ini tidak ramai yang minat membacanya. Sedangkan itulah perkara yang sangat penting. Kembali kepada ayat ini, Allah mengatakan wala takul lil kha'inina khasima. Wala takul lil kha'inina khasima. Maka janganlah kamu mempertahankan orang-orang yang kha'inin. Ini Allah melarang Nabi sallallahu alaihi wasallam mempertahankan orang yang kha'inin. Kha'inin ini kita dalam bahasa Melayu kita menggunakan perkataan khianat. Perkataan khianat ini sebenarnya bahasa Arab. Dalam bahasa Arab dia khianah. Khianah. Maksud khianah maksudnya khianat. Jadi bila ia dimelayukan dia jadi khianat. Tapi dia asalnya ta marbuta, khianah. Biasanya bila perkataan bahasa Arab dimelayukan, ta marbuta menjadi ta. Menjadi ti. Khianah jadi khianat. Lagi apa lagi perkataan? Ya. Yeah. Salah jadi salat. Jadi biasanya begitu. Jadi kha'in adalah seorang yang berkhianat. Kita ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sifat munafik. Nabi mengatakan alamatun nifaq salasa. Yani alamat dari seorang munafik tiga. Salah satu daripada ini Nabi mengatakan idza utmina khan. Apabila dia diberikan amanah dia khianat. Jadi asal ini perkataan khana yakhunu khianatan. Maka orang yang melakukan khianat adalah kha'in. Ini adalah jama' kha'inin. Maka Allah mengatakan wala takul lil kha'inina khasima. Janganlah kamu menjadikan orang yang ini yang khianat dan kamu mempertahankannya. Sebab ini dia melakukan perkara jinayah. Perkara yang ini yang salah. Maka tidak boleh yang ini kamu mempertahankan kesalahan dan kebatilan. Kita ada lagi masalah. Selepas itu Allah mengatakan wastaghfirillah. Innallaha kana ghafurar rahima. Jadi ini adalah perintah ini, perintah untuk istighfar. Maka istighfar ini dia adalah makanan kita tiap-tiap hari. Makanan pagi, petang dan malam. Makanan bagi rohani kita adalah istighfar. Sebab kita tidak terlepas daripada melakukan kesilapan dan dosa. Maka kita berhajat yakni untuk kita kembali kepada Allah tiap-tiap hari. Apabila kita terjebak dalam maksiat lebih-lebih lagi, apabila kita buat, kita akan perlu kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita meminta Allah ini mengampunkan dosa kita. Sebab bagi seorang mukmin, Allah adalah maksud hidup kita. Kita menjalankan kehidupan kita untuk mendapatkan keredaannya. Jadi kalau kita maksud hidup kita begitu, bila kita melakukan kesilapan perlu kita minta maaf. Sebab maksud hidup kita adalah Allah. Jadi kita faham ini Allah yang memberikan kita nikmat, Allah yang memberikan kita kehidupan, memberikan kepada kita segala-galanya. Segala-galanya daripada Allah. Bagaimana kita apabila melakukan maksiat pula, sedangkan Allah sentiasa memberikan kepada kita nikmat demi nikmat. Maka kita berhajat ini kepada istighfar. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan istighfar tiap-tiap hari. Sebab kita mengatakan apalagi manusia seperti kita. Berapa kali Nabi melakukan istighfar? Dalam sebuah hadis dalam Syama'il, Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila ditanya, beliau mengatakan 70 kali. 70 kali yang istighfar. Walaupun Nabi seorang maksum. Maksum ini apa maksudnya? Terjaga daripada maksiat. Nabi-nabi dan rasul mustahil melakukan maksiat. Mustahil. Sama ada dosa kecil ataupun dosa besar. Maka mereka adalah manusia yang dijaga oleh Allah. Tetapi selain daripada Nabi dan Rasul,
Seseorang itu boleh terjebak dalam maksiat kalau dia tak berjaga. Tapi manusia berbeza-beza. Ada orang maksiatnya kurang, ada orang yang maksiatnya banyak sangat. Apabila kita melakukan istighfar ini dengan ikhlas, Allah mengampunkan dosa. Jadi kita berharap, kita berhajat jadi melakukan ini istighfar. Apa yang kita telah melakukan pada pagi tadi, apabila kita masuk ini kepada waktu petang, bila kita masuk ini pada waktu malam, maka kita berhajat yang ini untuk kita memperbaharui ikatan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita meminta ampun atas kesilapan dan maksiat yang ini yang kita melakukan. Kita berdoa mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita taufik dan Allah mengampunkan dosa kita insya-Allah dengan barakah majlis tafsir. Mudah-mudahan kita keluar daripada kelas ini, Allah memberikan kepada kita taubatan nasuha, yani semua dosa-dosa kita insya-Allah yang ini diampunkan dengan barakah Al-Quranul Karim. Amin ya rabbal alamin. Dan Allah mengabulkan doa dan memberikan kepada kita syifa daripada segala penyakit zahir dan batin. Wastaghfirillah, yani mintalah ampun kepada daripada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha kana ghafurur rahima. Allah ini Maha Pengampun dan Maha Merahmati. Lebih banyak kita minta, kita mengatakan kita minta kepada Allah, lebih suka Allah Subhanahu wa taala. Berbeza dengan manusia. Manusia lebih banyak kita minta, lebih banyak mereka menyampah kan. manusia akan mengatakan lagi-lagi orang ini kan. Tapi Allah Subhanahu wa taala lebih banyak yang kita minta, lebih Allah Subhanahu wa taala yang suka. Lebih banyak seseorang itu minta ampun, apa Nabi SAW mengatakan? Nabi mengatakan kullu bani adam khata'un, tiap-tiap anak Adam melakukan kesilapan. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Tapi sebaik-baik orang yang melakukan kesilapan dan kesalahan adalah orang yang kembali kepada Allah tiap-tiap kali dia terjebak dalam maksiat. Ajib. Dan Nabi mengatakan sebaik-baik orang yang melakukan kesilapan. Yani maksudnya bila dia terjebak dalam kesilapan, dia kembali kepada Allah. Nabi mengatakan inilah sebaik-baik orang. Jadi dia tidak putus asa. Sebab syaitan nak kita putus asa, betul ke tidak? Syaitan tak suka kita kembali kepada Allah. Syaitan akan mengatakan buat apa istighfar? Buat apa solat? Buat apa pergi masjid sedangkan kau melakukan maksiat? Nak melakukan maksiat terus saja. Kenapa nak melakukan solat dan istighfar ni semua? Ni semua tak guna sebab engkau akan melakukan maksiat lagi. Nampak tak? Syaitan yang dipenuhi budaya. Tapi orang ini yang faham adalah dia teruskan. Sebab dia tahu ini Allah lah Ghafur. Allah Maha Mengampuni. Allah Maha Merahmati. Walaupun yang ini manusia melakukan dosa yang besar, dosa yang ini yang banyak, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan. Tapi dengan syarat mesti ada ikhlas, mesti ada kesal dan keazaman untuk tidak kembali kepada maksiat. Allah akan ampunkan dosa seorang hamba. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita insya-Allah. Selepas itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala tujadil 'anil ladina yakhtanuna anfusahum innallaha la yuhibbu man kana khawanan athima. Yani ayat ini yang seterusnya membicarakan yani tentang satu yani golongan, yang mana golongan ini yakhtanuna anfusahum, mereka mengkhianati diri mereka sendiri. Bagaimana yang ini manusia boleh mengkhianati diri mereka sendiri? Biasa yang ini kita dengar manusia mengkhianati orang lain. Tetapi bagaimana manusia mengkhianati dirinya sendiri pula apabila dia melakukan maksiat? Dia mengkhianati dirinya sendiri. Sebab dengan melakukan maksiat, dia meletakkan dirinya dalam kebinasaan. Jadi dia telah memudaratkan dirinya dan telah menzalimi dirinya dengan dia melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dia meletakkan dirinya dalam kemukaan Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah memerintahkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan yakni kamu mempertahankan yakni mereka, disebabkan yakni mereka menzalimi ke atas yakni diri mereka sendiri.
Jadi insyaAllah saya rasa disebabkan yang ini masa, kita berhenti yang ini di sini. Akhirnya Allah mengatakan inna Allah la yuhibbu man kana khawanan athima. Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang yang khianat dan yang sentiasa melakukan maksiat. Maka di ayat-ayat ini menerangkan kepada kita kepentingan untuk kita menjaga diri kita daripada melakukan apa yang dilarang ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah ini kita jaga mata kita, jaga yang ini panca indera kita daripada melakukan maksiat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua taufik dan hidayah, dan juga kita berdoakan kepada semua ahli keluarga kita, Allah memberikan mereka hidayah, dan kawan-kawan kita dan kaum mukminin dan mukminat wal muslimin dan wal muslimat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nasaluka ziyadatan fid din, barakatan fil umur, wa sihhatan bil jasad, wa si'atan fil rizq, wa tawbatan qabla al maut, wa shahadatan inda al maut, wa maghfiratan ba'da al maut, wa 'afwan lil sab'a amanan min 'adab nasiba min al jannah, wa rzuqna an nadhura ila wajhikal karim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.